Tenangnya, kan lagi tenang kalau korang ada date untuk harian korang. Kalau korang nak tahu, Arms Team FX ada buka signal tau dekat satu grup Telegram ni. Korang just join je. Percuma je, korang tak payah bayar pun. Korang boleh download MT4 dan guna demo dekat situ. And kalau korang rasa signal yang kita nak bagi tu memang padu, kita akan bagi korang buka real account korang sendiri. So korang tunggu apa lagi? Just join and follow Telegram kita orang. Kalau nak berjaya, kena usaha. Hello, welcome back to channel Manasan again. So, kalau korang tengok kat belakang kita ni ada sungai. Mana dia? Laut. So, kita orang tak nak panggil yang lain. Kita orang nak kita orang je. Kita macam tak nak orang, tak ada lah. So, sekarang ni, nampak tak budak-budak kat sana? Tak payah tengok. Okay. So, sambil jalan kita sambil jalan. So, sekarang ni kita nak pergi ke Tasik Dayang Bunting. Ya. Siapa yang bunting macam... Macam kau. So, maybe kita akan jumpa yang lain. Yep. Sebab Rahim, T.A., Amor, Ilya. Semua bermain-bermain. Diorang naik jet ski. Diorang lain sikit. Macam kita orang naik bot mewah. Kita orang bot mewah. Jom. Assalamualaikum. So, kami sebenarnya dah prepare untuk naik ke jet ski. So, sebenarnya route pertama jet ski ni sebenarnya laut agak deras Agak bergelombak gitu. Jadi... untuk sebenarnya planning kami adalah kami sebenarnya nak buat macam laki-laki, perempuan-perempuan kita ambil part jet ski. Tapi disebabkan dia kata untuk keadaan bahaya. Keadaan laut hari ni sangat bergelombang. So driver adalah laki dan perempuan harus ikut ke belakang kami lah. Jadi kami driver. Betul, laki kena jadi driver untuk kepastian orang kata keselamatan. Jadi kami bukan sahaja. So harap video kali ni adjust entertainment. Yang kami buat semua ni adalah untuk korang, hiburan korang. Yang pengalaman korang naik jet ski, pergi ke 8 pulau untuk hari ni menggunakan jet ski. Jadi kita ada guard juga, ada abang guard jaga kami. Yang kami akan berhati-hati lah menggunakan chest saya lah, GoPro Air Deras akan pegang GoPro. Perempuan belakang akan pegang GoPro, laki akan driver, okay? So kita stay tune untuk naik sekarang dan kita akan pergi ke jet ski kita. Kita dah sampai dekat Dayang Bunting. Marbleh. Tasik Dayang Bunting. Kalau korang tengok kat belakang ni, dia kena masuk dalam tau. Tapi yes, nak masuk tasik ni kena bayar RM3. RM3 guys. RM3. RM3. Baik. Belanjalah. Tak ada duit. Tak ada duit. Tapi kita minta dia orang belanja. Okay. So, okay, kalau korang nak tengok, jom kita gerak sekarang. Hai korang. Okay, mesti korang tanya yang mana Amir kan. So Amir dah terlepas jauh dekat atas sebab dia kaki panjang. So dia boleh jalan dengan begitu laju. So kita sekarang on the way nak pergi tengok Tasik Dayang Bunting. Bukan Dayang dan Faizah. So sekarang ni kita orang tengah, saya dengan Azim tengah berehat. So kita orang penat sebab yelah. So jom kita tengok tasik kat sana cantik ke tak, sebab saya tak sabar tengok. Let's get started. Sampai dekat Tasik Dayang Bunting. Okay, so sekarang diorang semua tengah pakai life jacket sebab diorang nak mandi. So tengoklah view kat sini, cantik kan? Boleh OOTD gila macam tu. Okay, so sekarang ni macam Aira tak mandi kan? So Aira, kat situ ada ikan. Kita boleh celup kaki. Ada ikan keli. Nampak ikan keli? Jom tengok. Tapi ikan keli ni tak gigit eh. Takkan gigit kan? Wih, cantik lah. Gitu. Okey, so yang tak mandi bolehlah celup-celup kaki kat sini. Tapi jangan lama-lama, nanti kan kecut kaki korang kan. Okey, so kita tengok view dekat sini. Okey, diorang mandi. Ramai lah. So guys, hari ni saya dah dekat Tasik Dayang Bunting. Jadi dikatakan tasik ni mempunyai legenda yang mengatakan yang mana-mana perempuan yang ada masalah mengandung mandi kat sini. Saya pernah dengar lah, kalau ada yang salah betulkan lah, itu yang saya tahu. So macam ni lah, kita boleh mandi kat dalam ni je. Yang kat luar sana tu hanyalah untuk aktiviti kayak dengan yang Superman tu. So kita orang punya modal mandi je RM1. Tak apa. So guys, lepas ni maybe kita akan gerak ke pulau lain. So sekarang kita nak enjoy dulu apa semua kat sini. Oh my. Apa tu? Apa tu?
Bukan aku. Ya Allah, bukan aku. Ah, lama-lama lagi dia nampak. Weh, tadi kan. Tadi aku kasih mata. Tapi aku dah bilang. Weh, serius lah? Kan, tadi kan? Haa. Aku semua sedar air tadi. Buru. Tu 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 dia macam hari eh. Hei. Macam hari. So kita orang ni berpelik pakai jetski kau boat je nak okey. Boat okey. So kita berjumpa kembali eh. Kita orang daripada boat tu kita tak terjun. Terjun eh. So sekarang kita akan terus kita nak masuk. So dah lama tak? Masuk dalam jap. Korang dah habis lah? Dah habis lah. Kita apa korang naik boat lagi, boat ambil eh? Panas. Ha, lelok. Ha, makan-makan tu. Okey, kita orang gerak dalam tu. Right. Okay guys, kan kita dah sampai Pulau Lion besar ya geng. Pulau singa besar. Dikatakan dulu boleh masuk sebab ada zoo, tapi sekarang boleh tengok helang je. Kau nampak tak? Apa tu? Okay, okay. Wui, wui. Tu. Wow. Semat natang. Kau nampak tak guys? Okay, nampak? Dia turun bawah, dia cari makanan dia. Oh. Sup. Uli. Sup. Ini helang spesies. Spesies apa, man? Talapia. Carnivore. Yes. Kau nampak? Banyaknya kalau korang boleh tengok tu. Banyak. Nak bagi ke nak gerak? Oh. Nak tengok gambar tu. Nampak tu. Bersepah. Nak buka laptop je boleh. Aira tak nak cakap apa-apa ke Aira? Tak nak suara lagi, aku cakap sorang-sorang. Boleh mandi. Cuba jerit masih cantik. Masih cantik tu. Dia dengar. Apa dia? Tak dengar apa? Ha, dengar. Hello. Oot. Oot siap. Ha, ni. Kali ada dua kali bergema. Eh, kau? Basah. Beras basah ngok. Beras basah. Yes. So, okay, kau tengok kat sini sekeliling ni. Amir, aku tengok kau satu talan. Okay. Kalau beras tu tak basah, kita tak boleh masak nasi kan? Betul. Dia kalau beras tu dia basah, dia tak jadi beras. Habis bubur. Mana dia? Nampak dia? Okay, dia sebenarnya nama beras basah ni adalah sebab saya pun tak tahu. Guys, okay. Kalau korang nak tahu, lepas je kita orang gerak daripada Tasik dan yang putih tu, kita orang terus ke beras basah ni. Mana dia? Kita pergi helang. Oh, kita pergi tengok helang dulu tadi. Lupa. So, kita datang sini, aktiviti dia ada banana boat. Durian boat. Macam-macam lagi. Sepatutnya ada parasailing tau. Tapi dia sold out. Payung dah habis. So, kita orang nak naik banana boat ni. So, korang tunggu sekejap lagi. Kita orang pergi tu. Sampai kita jumpa tu lagi. Jom kita tengok. Okay, so kita dah nak habis dah. Siapa nak bawa ke ombak ni? Tuan nak bawa ke ombak ni? Siapa? Kuat je. Tu cakap. Alright. So kita dah habis jet ski awak. Okay, ni jet ski. Saya okay.
best. Semua best hari ni. Best hari ni. Best hari ni. Best. Macam orang cooking lah best. So, semua dah okey. Best eh. Jadi so kita tutup untuk video untuk kali ni. Tangan dah hitam. 45 pulau. Jadi kita akan jumpa tim lain pula. Kita akan tunggu next video, okey. Thank you sebab tengok kita orang. Bye. Bye.